Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Saya Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik. Dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi, Pak Rudi menang. Kita rangkul langsung, kita ucapan selamat. Ya. 5 tahun berikutnya, periode kedua, Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak, Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi-misinya Bapak. Kayak gitu. Saya enggak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah, pada saat beliau jadi gubernur, kan AD 2 kosong. AD 2 naik jadi AD 1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai. Mau ngisi sebagai AD 2 kayak gitu. Saya kaget. Dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi. Maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti ganti balik bupati, wakilnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Jangan lupa subscribe ya.